Thank okay. Thank <laughs> you.

Selamat siang, teman-teman media yang telah hadir di layar dan juga di YouTube. Kita menunggu sebentar lagi sambil persiapan, dan saat lagi kita akan masuk ke press conference dan program rilis JAV 2023 sambil menunggu beberapa teman-teman media yang baru saja bergabung di Zoom. Sekali lagi, mohon menunggu terlebih dahulu, teman-teman. Saat lagi kita akan mulai press conference untuk hari ini. Terima kasih. Selamat siang rekan-rekan media dan para penonton yang sudah hadir di YouTube. Selamat datang saya ucapkan di press conference dan program rilis JAF 2023. Ini walaupun tidak ada suara, saya harap teman-teman semua yang di layar bertepuk tangan. Karena kita sama-sama akan memeriahkan festival JAF yang kembali hadir di tahun ini. Senang sekali ada saya, Ovi, yang menjadi MC di kegiatan kita hari ini. Tentu saja ketika saya mengatakan kita belum move on rasanya di tahun lalu ketika kita merayakan momen 17 tahun Jav yang sangat spesial tanpa terasa setahun telah berlalu dan kita masuk di tahun 2023 kita rayakan kembali festival yang luar biasa ini dengan tema yang tidak kalah luar biasa bersinar seperti baju saya atau seperti warna-warna yang teman-teman media sering lihat di sosial media Jav kuning kenapa nanti boleh langsung ditanyakan ya karena tema yang diangkat adalah luminescence. Ini mengedepankan teman-teman pada pentingnya perfilman Asia yang punya karakteristik tentu saja. Bagaimana film-film tersebut bisa terpancar tidak hanya tentu di Indonesia atau di Asia tapi bisa terpancar ke seluruh dunia. Dan kali ini Jelf kembali hadir selama 8 hari dimulai dari tanggal 25 November hingga 2 Desember 2023 dengan berbagai line up dan program-program yang menarik. Dan tentu saja perlu dicatat teman-teman media, JAV akan berlangsung di Empire XX1 dan juga LPP Yogyakarta. Seperti apa kira-kira line up dan program yang saya sendiri ini sudah excited dan sangat penasaran. Tapi tentu saja tidak lupa kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pendukung dan juga sponsor, Semendik Butristek, Dana, Indonesia, Dana Indonesiana, ada juga LPDP, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, ada XX1, Klik Film, Citranet, Citra Web, Artotel, Switch, Dianti, ada media partner kita juga, terima kasih, Harian Kompas, Kompas.com, Tempo, Vice, ADN Times, Popbella, Watchman.id, ada iRadio Jogja, Jeronimo Jogja, Jis FM, Q Radio, Fox Radio, Whiteboard Journal, dan Serikat Muda Mudi. Saya tepuk tangan dulu ini. <laughs> Karena teman-teman, kalau lihat di layar ini, kita lihat sudah ada juga yang bergabung bersama kita dari nama-namanya juga teman-teman media pasti sudah tidak asing. Di sini telah hadir Direktur Perfilman Musik dan Media Kemendikbudri Stek Republik Indonesia. Ada Bapak Ahmad Mahendra. Boleh Pak cek suaranya untuk teman-teman media? Ya, halo semuanya. <laughs> Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Mahendra. Dan selanjutnya juga hadir Direktur Festival dari JAF. Ada Mas Iva Ispansyah. Mas Iva, Ya, selamat siang, Please, Selamat siang semuanya, teman-teman media. Ya, dan tentu berlanjut ada Direktur Program, Alexander Matius. Nanti sekarang saya panggil Mas Matius. Halo, Mas Matius. Halo, selamat siang semuanya, teman-teman media. Dan terlihat di layar, kalau yang cantik, kayak saya yang terpancar cuma baju ya. Tapi ada kecantikan yang luar biasa juga terpancar, tentu saya, dari Laura Basuki yang telah hadir kamu paling bisa deh Ovi. Selamat siang, halo. Selamat siang, Mbak Laura. Dan nanti juga akan bergabung bersama kita Mas Angga Dwi Masa Songko, selaku Direktur, Produser, dan juga Writer. Teman-teman media, sebelum kita berlanjut mendengarkan program dan seperti apa job di tahun 2023, izinkan terlebih dahulu untuk memberikan sambutan hari ini. Ada Bapak Ahmad Mahendra, selaku Direktur Perfilman Musik Media Kemendikbudristek Republik Indonesia. Kepada Pak Mahendra, kami persilahkan. Ya, terima kasih, Mbak Ovi, uh, Mas Ifam, Laura, Sehat Laura, <laughs> Mas Mama, teman-teman media semua uh, yang sudah hadir di press conference soal JAB yang ke-18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tentu membanggakan kalau soal bicara soal JAB uh, yang sudah ke-18. Uh, uh, sebenarnya kita dan dapat cerita gitu bahwa dulu sebetulnya juga jatuh bangun gitu ya Mas Ifaya pada awal-awal gitu saya mengingatkan kembali ini dibangun tidak gampang gitu apalagi di Indonesia membangun ekosistem konsisten dan tumbuh itu luar biasa tepuk tangan dulu untuk Jeff Mas Ifa gitu ya uh, dan teman-teman ya uh, yang uh, tergabung di JAP, ada Mamat dan sebagainya jadi kita tentu uh, sangat bangga, yang pertama bahagia bangga karena uh, ada uh, yang konsisten dan punya posisi di tingkat Asia dan bahkan internasional. Saya pikir gitu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu Kemen akan terus mendukung uh, dengan situasi apapun gitu masih, Pak ya, kita berkomit. Uh, tentu pada awal saya waktu jadi direktur tahun 2020 kita juga langsung dukung kemudian lewat fasilitasi ini juga saat ada dana Indonesia juga dimasuk di dalam agenda strategis gitu dan moga-moga juga kita juga banyak program juga kita juga sinergi dan sebagainya tentu posisi festival ini sudah tidak perlu dibantahkan soal Posisinya gitu ya, dan ini uh, dengan adanya dan di agenda strategisnya sudah menunjukkan dia salah satu terpilih yang sangat penting posisinya di Indonesia bahkan untuk di tingkat uh, uh, mewakili Indonesia ya di tingkat internasional itu itu sudah jelas. Jadi dan yang berikutnya uh, kami harap juga mulai terlihat dan generasi-generasi penerus itu juga keluar dari Java gitu ya binaan-binaan dari JAF. Nah ini yang menjadi sangat penting uh, terus dikembangkan gitu kalau bisa uh, terus ada skema-skema gitu ya yang kemudian untuk uh, apa alih generasi juga gitu untuk sineas-sineas muda dan ini juga terlihat saya senang sekali uh, ada layar Indonesia anak kita itu di situ kita punya program kompetisi, kompetisi film pendek Kompro yang memang terdiri dari sineas-sineas muda dan uh, Kurasi gitu, dan bisa tampil di di JAV itu suatu-suatu yang luar biasa. Dan ini juga bagian dari skema yang akan diteruskan ke tingkat internasional, dan kita juga terus berkolaborasi dengan festival-festival. Mbak Ovi, bahwa posisi festival itu di dalam ekosistem perfilman itu menjadi sangat penting sekali, terutama untuk literasi, apresiasi. Bahkan sekarang juga soal SDM itu juga tumbuh di di festival-festival ini. Jadi saya harap ke depan juga Jab menjadi apa ya tempat belajarnya yang lebih masif untuk terutama belajar soal festival yang masih ah banyak sekarang itu belum ada ilmunya itu untuk di Indonesia gitu. Moga-moga bisa di, apa, ditularkan kepada generasi muda dan ada lab yang soal manajemen festival juga menjadi sangat penting. Itu saja Mbak Ovi. Pada intinya kita sangat Bangga, kemudian terus mendukung kami di Putri Stek. Selamat, Direktur Perfilman Musik dan Media. Ada kita akan terus mendukung dan memperkuat posisi dari JAF ini. Demikian, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Mahendra. Saya mengambil sedikit statement Pak Mahendra, jika festival salah satunya seperti JAV ini memang sangat penting untuk ada, di mana pentingannya sendiri untuk menyokong ekosistem perfilman kita, memajukan. Tentu nanti ditunggu kehadiran Pak Mahendra di tanggal 25 saat opening JAV ya Pak? Siap, pasti. <laughs> Siap. Pasti nongkrong dan ngopi. Apalagi okay. kalau kita naura, ya kita tunggu ya. <laughs> Baik, kita tunggu nanti Pak. Dan selanjutnya tanpa berlama-lama ini yang sudah ditunggu-tunggu, kita akan beranjak ke Mas Iva, selaku Direktur Festival JAV yang ke-18 untuk menjelaskan lebih lanjut terkait tema yang dipilih dan bagaimana kaitannya dengan sinema Asia saat ini. Silahkan Mas Iva. Mas Iva mungkin boleh dicek suaranya. Oke, oke ya. Terima kasih, yeah. uh, oke, okay, atas waktunya. Uh, terima kasih sekali, uh, Pak Mahindra. Saya uh, sedikit menggarisbawahi benar sekali ya yang disampaikan uh, Pak Mahindra bahwa uh, festival itu, apalagi sekarang gitu ya, baru kita sadari gitu bahwa setelah 18 tahun ini, apalagi juga perjalanan. Uh, Jaf dan juga menemani gitu ya uh, budaya sinema gitu di Indonesia memang merupakan ruang yang yang paling efektif gitu dalam kita membentuk mempertahankan memperku, memperkuat gitu budaya sinema gitu karena memang sinema uh, ini sendiri bisa dibilang uh, masih sangat muda gitu ya dibandingkan dengan culture-culture uh, kesenian yang lain gitu jadi memang harus terus kita pupuk gitu ya dan festival adalah Uh, ruang yang paling efektif gitu dan yang paling tepat gitu. Jadi saya uh, saya pun menyambut baik sekali gitu uh, uh, gitu yang selalu mendukung itu untuk lahirnya festival-festival lain gitu yang memang pasti itu akan mempunyai karakter yang kuat dan juga mendukung budaya tersebut gitu. Nah uh, tentang JAF sendiri uh, ini edisi ke 18 gitu ya yang saat kita mulai di tahun 2006 uh, diinisiasi oleh anak-anak uh, muda gitu ya yang hampir semuanya sebenarnya adalah komunitas-komunitas uh, film yang pada waktu itu uh, berfokus gitu pada produksi film gitu ini adalah generasi pertama dari uh, pasca reformasi ya uh, kebangkitan sinema digital gitu kemudian kita merasa bahwa Uh, harus ada gitu uh, ruang gitu untuk mempertemukan itu karya-karya yang telah dibuat oleh generasi-generasi baru ini gitu. yang akhirnya semakin lama gitu semakin tumbuh kita semakin menyadari bahwa ini harus semakin dihidupi gitu harus semakin annual konsisten dengan pilihan program-programnya dengan karakternya gitu yang itu yang uh, alhamdulillah masih terus bertahan sampai di usia 18 ini dengan ini saya juga mengucapkan Uh, terima kasih gitu ke Pak Mahindra dan Komandan Dikbud yang selalu gitu bersinergi untuk mendukung ini uh, pelaksanaan Jaf uh, sampai ke usia 18 tahun ini. Gitu. Nah, Jaf sendiri memang uh, benar sekali ini festival yang sekitar sepakati gitu dari awal menjadi festival yang tematik gitu ya. Tidak banyak festival-festival yang memang uh, menggunakan tema gitu dan tema ini sebenarnya bukan sesuatu yang untuk justru menggait untuk pemilihan film dan sebagainya gitu bukan seperti itu tapi tema ini adalah sebenarnya bacaan kita gitu apa yang terjadi dengan perkembangan sinema sekarang gitu apa yang terjadi dengan uh, perkembangan sinema Asia lima tahun yang lalu atau bacaan kita terhadap apa yang terjadi lima tahun ke depan gitu jadi kita mencoba berwacana dengan merespon gitu situasi yang terjadi dan Tahun ini Luminescence memang kita pilih gitu sebagai tema yang karena kita melihat bahwa sinema Asia ini memang sudah harus mempunyai pendarannya sendiri gitu. Jadi kalau istilahnya ini dianggap sebagai cahaya gitu ya, ini kita sudah bukan sebuah teritori yang hanya terang karena cahaya dari sumber cahaya lain gitu, tapi kita juga harus punya karakteristik sendiri. Kita harus punya keindahan sendiri dalam bertutur gitu, dan kita sudah pantas dan sudah selayaknya menjadi sumber cahaya dari penerangan itu sendiri gitu, dan itu sebenarnya bukan konteksnya bukan hanya uh, film saja gitu, dan juga prestasi pencapaiannya gitu seperti uh, saya juga. Uh, bangga sekali kemarin uh, Laura di Busan uh, memperoleh penghargaan dan dianggap sebuah uh, seorang uh, aktris Asia yang mempunyai pencapaian yang bahkan di luar Asia. Nah itu benar-benar penerapan luminescence yang sesungguhnya gitu bahwa kita sudah tidak boleh gitu berpikir bahwa uh, oh ya ini ya Asia hanya untuk Asia saja atau Asia itu bisa terang karena karena bangsa lain gitu. Jadi memang sudah menjadi komitmen kita dari awal gitu ya untuk membela sinema yang ada di teritori kita dan itu yang memang harus selalu uh, kita perkuat gitu setiap tahunnya dan juga uh, hasil bacaan kami adalah uh, kita juga juga bersinergi gitu ya dengan festival-festival lain yang uh, sudah established dalam artian sudah lebih dari 10 tahun dan ini terima kasih uh, oleh dana Indonesia yang menganggap beberapa event yang strategis ini sebagai bagian dari strategi kebudayaan bersama festival lain. Nah, dengan festival lain di Jogja gitu, ada Arjok, ada FFD, kemudian ada Jogja Bienal, gitu, kita memetakan gitu. Sebenarnya apa ya kemudian fungsi festival ini ketika sudah berlangsung lama apa ya dampaknya gitu pada pada masyarakat kita gitu, apa ya yang bisa membuat festival ini bukan hanya fokus pada medium yang dipilihnya saja dalam hal ini ya film gitu. Jadi kita pengen sekali gitu berdampak itu yang memang pada masyarakat gitu. Jadi nanti tahun ini akan banyak-banyak sekali program yang bukan hanya bisa diakses oleh masyarakat film saja, tapi juga berdampak langsung gitu pada masyarakatnya. Karena begitu festival itu sudah established, PR selanjutnya adalah itu gitu. Bagaimana ini berdampak untuk menjadi kehidupan yang lebih baik gitu. Terutama pasca Covid kita semuanya sepertinya semakin aware gitu untuk membuat hidup yang menjam mempunyai jaminan hidup yang lebih baik gitu. Nah, itu uh, rasanya tema ini akan kita tarik gitu ke bukan hanya eksklusif pada sinema saja gitu. Terutama Jogja gitu yang seperti uh, setahun belakangan ini kita punya Problem sekali, gitu, dengan sampah, gitu ya. Paling tidak, kita juga punya perspektif bagaimana ya, kemudian uh, festival ini bisa mendukung uh, apa ya, bisa membantu gitu, untuk tidak membuat permasalahan itu menjadi lebih rumit, gitu. Jadi, bagaimana ya, sebuah penyelenggaraan festival yang uh, seminimal mungkin, gitu, menghasilkan sampah. Nah, bacaannya terhadap tema ini melebar, gitu, seperti itu, gitu. Nah, Uh, tentu saja dari pelaksanaan awal itu JAF memang value-nya itu menjadi besar karena kolaborasi gitu jadi kita memang uh, bukan sebuah festival yang dari dulu berjalan sendiri kita selalu berkolaborasi dengan banyak pihak termasuk tadi yang sudah dimention oleh Bapak Mahendra uh, kita kolaborasi dengan Kemendikbud. kita mempunyai program pemutaran uh, 10 film di program layar Indonesiana gitu. Jadi itu adalah 10 pembuat film yang kita anggap dalam 5-10 tahun ke depan akan menjadi tonggak-tonggak baru gitu dari uh, perfilman Indonesia gitu. Dan juga tahun ini kita juga memutar uh, layar anak Indonesiana gitu ya. Itu juga bagian dari usaha kami untuk uh, mempunyai program yang langsung berdampak gitu pada masyarakat karena bayangkan kalau sudah 18 tahun kalau misalnya kita selalu gitu punya program anak gitu ya 2006 kita punya program anak mereka yang dulu nonton mungkin usianya 10 tahun dan bisa jadi itu experience sinema pertamanya gitu ya mereka sekarang udah 28 tahun mereka udah udah bayangkan mereka udah jadi anak muda yang bisa apa ya yang bisa punya cinema experience yang bisa membuat mereka jadi manusia gitu yang yang lebih baik gitu. Nah itu yang kita visi visi ke depan yang akan terus kita pertahankan. Jadi memang kita pengen sekali selalu punya program anak ini dan juga bukan hanya yang kita putar terus anak itu datang gitu. Tapi kalau perlu memang kita akan jemput gitu ya. Nah itu ke desa-desa, ke kampung-kampung mereka, bis kita menggunakan bis dan sebagainya itu akan berimpact gitu pada mereka. Dari ratusan yang datang bisa jadi di antara mereka itu adalah experience pertamanya gitu, menonton film di bioskop, dan itu saya yakin akan penting gitu untuk karakter mereka. Selain dengan uh, Kemenikbud, dengan program-program Indusiana, kita juga punya kerjasama, kolaborasi dengan uh, sebuah platform, dengan Netflix, sudah kita mulai dua bulan terakhir ini, jadi ada 10 project series yang dimentorin oleh showrunner dari uh, US, dari Hollywood, udah dua bulan ini berlangsung dengan empat mentor dari Indonesia ada Kamila Andini ada Al Zaidi, ya, terus kemudian eh, ada Yandi Lauren ada Kitavara sudah delapan pertemuan selama dua bulan ini digodok di, di laboratorium ini yang nantinya pada saat JAF, itu akan eh, di pitch hasilnya akan dipresentasikan hasilnya dan akan dipilih satu untuk kemudian diproduksi di ke tahap eh, development gitu oleh Netflix itu juga bentuk kolaborasi kita. Selain itu, juga akan ada program-program uh, diskusi, gitu. Nah, terus kemudian, uh, dengan uh, Doha Film Institute, karena tahun ini juga merupakan uh, perayaan hubungan antara culture Indonesia dengan Qatar, uh, Doha Film Institute adalah sebuah uh, lembaga film yang selalu mendukung bakat-bakat terbaik dari Asia, gitu ya, untuk film pertama dan film kedua banyak sekali film Indonesia yang disupport oleh dua film institut ini termasuk autobiografi gitu termasuk beberapa film seperti the Scene and Unseen dan bahkan juga film yang nantinya akan dirilis uh, tahun ini nanti akan uh, ada satu film Indonesia yang di kompetisi itu juga disupport oleh dua film institut jadi ini uh, akan memutar delapan film gitu dari Qatar apa film-film yang disupport oleh Uh, lembaga film bernama Doha Film Institute ini. Gitu. Nah terus kemudian uh, kita juga ada program dengan Asian Film Academy Awards, ini kayak Oscarnya Asia gitu ya, di, yang berpusat di Hong Kong. Kita punya 8 film Hongkong, uh, Hong Kong gitu ya, termasuk tiga diantaranya adalah uh, akan kita putar di pre-festival di tanggal 12 nanti, Lusa, itu akan dimulai film dari Wong Kar Wai, saudara besar dari Hong Kong. Terus kemudian tanggal 17 November dan tanggal uh, 19 November. Jadi itu akan ada di Jakarta, di Jogja, dan di Bali. Itu akan memutar tiga film Wong Kar Wai yang mungkin semua sinovel sudah pernah nonton, tapi jarang sekali yang sudah nonton di layar besar. Jadi akan kita kasih experience melihat masterpiece itu di uh, layar besar. gitu. Nah, dan juga akan mutar uh, film-film Hongkong Kong di, di pelaksanaannya JAF nanti, termasuk film klasik dari Bruce Lee itu juga akan kita putar gitu. Jadi kita uh, akan berfokus gitu pada film-film Qatar dan Hongkong gitu di tahun ini. Terus kemudian ada juga uh, program kerjasama di pre festival ini dengan uh, sebuah platform juga bioskop online itu kita akan Uh, kemarin sudah dilaksanakan, sebulan terakhir ini uh, kita uh, memutar film dari 17, sudah ada perempuan, ini semuanya sudah ada baru, membuat 17 film pendek, nah itu bisa diakses di Facebook online, itu kita putar gitu untuk pre festival, untuk apa ya, membangkitkan energi menuju pelaksanaan festival di tanggal 25 nanti, nah terus kemudian selain itu juga ada road to Java 18, itu akan ada di empat kota sudah diselenggarakan tiga kota dengan besok dan minggu depan itu kota terakhir itu setiap weekend uh, kita di uh, Medan kemudian Palembang Semarang dan sebagainya jadi ada empat kota nah terus kemudian juga uh, yang terakhir kita juga bekerja sama dengan salah satu laboratorium uh, pengembangan cerita bernama MyLab ini juga didukung oleh uh, Kemendikbud gitu ya jadi ada lima project gitu ya, project feature film yang kalau sudah masuk MyLab ini otomatis ini akan menjadi project yang penting, otomatis sudah eh, apa ya project itu sudah kita lihat gitu ya di di map gitu ya yang mungkin 2 3 4 sampai 5 tahun ke depan kita akan lihat project ini menjadi sebuah film yang berkualitas gitu. Nah, ini sekarang yang biasanya diselenggarakan di Busan Film Festival tahun sebelumnya ini diselenggarakan di Jogja sekarang. Jadi kita beri branding MeLab at uh, Jogja yang didukung oleh Jav dan juga uh, Kemendikbud uh, di dalam hal ini. Gitu. Jadi nanti paralel selama pemutaran film itu juga ada program-program public lecture dan lain sebagainya dan juga ada program-program uh, program, uh, kolaborasi ini. Gitu. Nah selanjutnya uh, kita juga Uh, skala festivalnya itu menjadi semakin apa ya uh, semakin berkembang gitu ya tahun ini kita mulai menyelenggarakan mencoba untuk uh, submission itu menjadi berbayar karena kita pengen lihat gitu apresiasi pendaftar itu bagaimana gitu ketika itu, uh, ada berba dan kita pengen uh, membuat sistem di mana festival ini udah 18 tahun dan sudah sepantasnya menjadi kebutuhan kita bersama dan kita menginginkan dukungan gitu dari industrinya, dari pemerintah, dari organizer-nya sendiri atau dalam hal ini dari penonton gitu. Nah, salah satunya dari pembuat film tahun lalu karena kita benar-benar mengalami submission yang sangat membludak gitu ya. Setahun lalu itu 3.500 submission dan kita juga tidak bisa mensolusikan itu dengan hanya menambah apa ya kurator gitu atau programmer karena itu juga pastinya akan tidak efektif karena juga sangat penting gitu ya untuk menyaring itu gitu. Jadi tahun ini kita berlakukan submission berbayar dan kita komit bahwa hasil dari submission yang berbayar itu kita kembalikan lagi ke pembuat film dalam bentuk untuk mendatangkan pembuat filmnya, untuk membayar screening fee dan sebagainya. Nah, setelah berbayar pun pendaftarannya masih sangat uh, tinggi gitu ya, 653 jadi kita punya 5-6 kurator yang menonton film ini sebelum nanti didiskusikan. Untuk memilih tahun ini kita uh, memutar 205 film. Gitu. Jadi ada 71 film panjang yang terbagi dalam beberapa program yang nanti akan di-share oleh teman saya, uh, Alexander Matius. Ada 106 film pendek. Jadi uh, di dua venue ini akan diputar uh, 205 film selama 8 hari. Nah terus kemudian uh, kita terbagi di empat venue di Empire, di LPP, terus juga ada di nah Swiss Bell Hotel itu untuk lab, untuk my lab dan juga di Click Film untuk yang online gitu. Dan uh, tahun ini kita juga sudah mulai berfokus bukan hanya ke sebenarnya sudah tiga tahun ini kita tidak hanya berfokus pada Asia saja, tapi kita juga menemukan pentingnya gitu untuk mempertemukan film-film pasifik gitu dengan penontonnya. Jadi kita ada beberapa film bisa dari uh, Australia dan negara-negara pasifik lainnya. Jadi ada 25 negara uh, yang berpartisipasi gitu di uh, tahun ini. Nah, uh, uh, sudah dari awal kita memang berkomitmen menjadi irisan uh, uh, dengan seni-seni yang lain gitu ya karena memang sebuah Festival film harus merefleksikan kotanya gitu, yang dan Jogja ini menurut kami kota yang sangat dinamis gitu ya dan sangat fleksibel sekali untuk mempertemukan berbagai macam medium kesenian gitu. Dari dari, dari awal kita memang pengen seorang visual artist yang uh, uh, menginterpretasikan gitu tema kita. Nah tahun ini kita memilih. Uh, Naptati Arwangga atau yang biasa disebut dengan uh, nama tenannya Om Leo gitu. Kalau uh, dia populer biasanya dengan di skena permusikan gitu ya, uh, dengan konsen pada uh, musik gitu ya. Sebenarnya dari awal memang Om Leo ini seorang visual artist yang sangat kuat gitu karakternya dengan pixel art-nya gitu. Jadi dan juga bersekolah di isi Jogja gitu dari pada waktu itu jadi memang kita uh, minta gitu ya Om um Leo ini kita anggap bisa mewakili perspektif tentang bagaimana uh, menginterpretasikan uh, tema festival tahun ini gitu ya jadi dari saya mungkin uh, itu dulu gitu ya untuk yang pertama ini sebelum nanti kita uh, rilis program dulu gitu ya nanti saya akan share lebih lanjut tentang bagaimana sih cara mengakses itu Jav tahun ini gitu. Nah dari saya itu kemudian saya kembalikan ke Ovi. Terima kasih. Terima kasih Mas Iva. Saya cukup syok tadi di terakhir ada om Leo. Saya kira nanti apa Just juga akan ada karaoke nih, Mas Iva. <laughs> 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 Ditunggu saja ya, Mas Iva. Yeah. Ya, ya. kita akan berlanjut seperti yang sudah dimention sama Mas Iva. Kita akan lebih mengenal tentang program dan juga film-filmnya yang akan dijelaskan langsung oleh Mas Matius. Silakan, Mas. Uh, halo, selamat siang semuanya. Sekali lagi, uh, ini waktunya untuk memberitahu apa yang sudah ditutup selama berbulan-bulan eh, program JAV yang akan berlangsung dari tanggal 25 sampai eh, 2 Desember 25 November sampai 2 Desember eh, sedikit catatan tadi menambahkan dari apa yang Pak Ispansia sudah bilang bahwa tahun ini total keseluruhan film baik di Empire maupun di LPP adalah 205 dengan termasuk film panjang ada 71 dan ada ada dua series, kemudian ada shortsnya sekitar 111 yang akan diputar di Empire. Jadi totalnya uh, untuk keseluruhan 205. Uh, kita mulai dari yang pertama, kami tahun ini mengadakan pameran. Ada dua pameran yang kami adakan, yang pertama adalah berjudul Intersection. Ini adalah eksibisi video instalasi dari karya peserta uh, workshop bersama Api Chatpong Wirasateko, sutradara dari Thailand, yang mengadakan workshop di hutan Amazon beberapa tahun sebelum ini. Uh, video ini, video instalasi ini sebenarnya sempat muncul di Cannes Film Festival dan kami kemudian berkomunikasi uh, dengan salah satu pesertanya bernama Dani Huda untuk membawa itu ke Jaf. Jadi uh, akan ada pameran video instalasi uh, di Jaf nanti uh, termasuk ada video juga dari Api Capong Tirasatkol. Yang kedua ada uh, Jaf Archive Exhibition Um, JAV merasa penting untuk kemudian membuat, mendistribusikan arsip film Sesuai dengan uh, keinginan JAV untuk juga menjadi pusat edukasi dan literasi film di Indonesia Dan tahun ini kemudian JAV Archive akan mengadakan uh, pameran pertama kalinya exhibition yang untuk pertama kalinya Jadi akan ada dua pameran di JAV tahun ini Kita lanjut ke non-screening program Yang pertama tentu saja ada community forum yang mungkin belum tercatat di sini, uh, masih ada kompetisi pingpong. Jadi yang tahun lalu kita mengadakan kompetisi pingpong dengan pemenangnya guru olahraga. Jadi tahun ini akan ada lagi kompetisi pingpong. Jadi teman-teman yang mau berkompetisi tenis meja, silakan nanti mendaftar uh, di, di JAF. Kemudian ada 17 agenda di uh, forum komunitas. Teman-teman uh, bisa lihat di sini ada bioskop musik bersama PA Gengsi, Kemudian ada presentation dari Lumix. Uh, untuk pemutaran film kami fokus ke Sumatera. Jadi uh, tahun ini kami berfokus pada film pendek dari Pulau Sumatera. Kami bekerja sama dengan penduri Serumpun Melayu. Kemudian akan ada presentasi juga dari apresiasi film Indonesia yang meneliti komunitas film di Indonesia selama kurun waktu dua tahun belakangan. Ada presentasi juga dari bioskop online. kemudian presentasi dari berbagai komunitas. Kemudian juga ada dari School of the Arts of Singapore atau SOTA termasuk pemutaran film mereka, lalu juga ada uh, talks juga bersama film, filmin.id, dari Ruang Rupa, kemudian juga ada Mahafilm, dari IFDC, kemudian juga ada Ben RW documentary dan sharing session, kemudian ada dari Indonesiana, dari Das University, bersama Erick, dari Erick Skamti, dan semuanya itu akan berlangsung di LPP, tepat sebelah dari uh, venue utama yaitu Empire XX1. selanjutnya kami juga ada workshop dan lab uh, untuk yang pertama dan yang kedua akan berlangsung beririsan dengan Jav yaitu Netflix series speech lab yang tadi sudah disampaikan oleh Eva Isfansyah kemudian juga ada MyLab, kami bekerja sama dengan MyLab uh, untuk mendatangkan 20 orang dari 10 proyek yang terpilih kemudian juga ada workshop uh, 16 mm untuk membuat eksperimental film bersama Richard Pohi dan Diana Berry itu dari Melbourne, dari Australia, dia di Dengkot Eksperimental kemudian secara spesifik juga ada Menulis Cerita Anak bersama Reda Gaudiamo dan uh, Audience Design bersama Gayatri Nadia selanjutnya ada program juga Public Lecture, ada 12 Public Lecture tahun ini yang pertama, kita akan mendiskusikan tema soal luminescence, di mana membahas soal dampak film festival dan lingkungan, dan terhadap lingkungan dan masyarakat. Di sana ada Mas Kudi Irawanto, Wahyu Anggoro Hadi, Tanto Mendut, dan Ria Rizaldi yang akan menjadi pembicara. Kemudian, juga kita akan berdiskusi soal evolution of role, di mana peran Kristen Hakim dalam uh, kultur film Indonesia. Lalu ada dua sinematografer top, uh, 24 jam bersama Gaspar, bersama Theo Gaian dan The Big Four bersama Batara Gumpar. Lalu uh, bekerja sama dengan Netflix, kami ada tiga sesi sharing session terbuka untuk publik. Uh, dua dua diantaranya akan membahas gadis kretek, dan satu uh, akan membahas Hunger dan The Big Four. Kemudian juga ada book talks, When Is Meet Is, The Emerging Asian Film Co-Production Landscape, sama Mas Budi Rawanto, uh, Park Kiong, dan Wong Tuk Chong. Lalu ada public lecture dari Java Archive, juga uh, archiving festival and festival archive. Kemudian ada public lecture soal close caption uh, bersama servis bahasa. Lalu ada diskusi juga soal desentralisasi perfilman Indonesia bersama IFDC dengan menghadirkan sutradara-sutradara, ada yang dari Sumatera Barat, uh, Papua, dan uh, Sulawesi Selatan. Kemudian juga ada diskusi soal uh, Javanese in Horror Cinema bersama Pak Siraras, uh, Om Hao, dan Lele Laila. Selanjutnya kita beranjak ke juri. Uh, pertama adalah student award. Ada lima juri dari student award. Yang pertama ada Dea Kurnia Safitri uh, dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian Hanifah Safa Mahartanti itu dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Chris Kila Anggi Putri Huta Galung dari Sekolah Tinggi Multimedia MMTC Yogyakarta, Michael Andrian Panto dari Jogja Film Academy dan Yosua Kurniawan Sanjaya dari Universitas Amikom. Next, selanjutnya Geber Award. Geber Award ini adalah juri perwakilan dari komunitas. Yang pertama ada, ada Agus Mediarta. Uh, Agus adalah seorang dosen dan preset dan dia juga aktif di portal film Kemudian ada Kemal Astika, uh, Lala panggilannya adalah guru dan pendiri komunitas film Sinema Cirebon serta direktur festival film Bahari. Lalu ada Yuli Andari, Merdika Ningtias, uh, seorang pembuat film dokumenter dan pendiri Sumbawa Cinema Society. Lalu lanjut ke Indonesian Screen Awards. Ada tiga juri, seperti biasa ada tiga juri internasional yang akan Uh, memberikan penghargaan ke Indonesian uh, kompetisi Indonesian Screen Awards. Yaitu yang pertama ada Naomi Kamiya, dia adalah Director of Programming dari Tokyo Film X, kemudian ada Sopon Sak, Sakdavisit, Sopon adalah seorang sutradara dan penulis skenario, uh, dia dikenal sebagai penulis skenario shutter dan dari film seperti Ladalen dan Home for Rent. Kemudian ada Warren Sin dia Program Manager dari National Museum Cinematic. Dan saat ini dia adalah Singapura uh, Correspondent untuk Udine Far East Film Festival. Lanjut ke belenceng award yang akan uh, memilih yang terbaik dari Kompetisi Light of Asia yaitu film pendek. Yang pertama ada Kyoko Dan. Kyoko dikenal sudah lama uh, bekerja untuk film-film Asia di beberapa aspek termasuk dia delegasi untuk Shanghai International Film Festival uh, Advisor untuk Busan International Film Festival dan komentar Rekomendasi untuk Asian Film Award. Kemudian ada Rian Andriandi. Rian adalah pembuat film dan animator asal Indonesia. Uh, yang terakhir ada Salah Priyadi, seorang penulis lagu, penyanyi, dan juga aktor. Di Nertek Award ada tiga juri. Uh, yang pertama adalah Jun Kim. Jun Kim adalah kurator film dan merupakan asosiat international programmer Southeast Asia untuk Toronto International Film Festival Kemudian ada Martika Ramirez Escobar, seorang sutradara dan sinematografer yang tahun lalu meraih dua penghargaan di JAF, lewat filmnya Leonor Will Never Die, dan Ugoran Prasat, seorang fiksionis, dramaturg, dan penulis pertunjukan, aktif terlibat di teater garasi dan band majelis lidah berduri. Sedangkan untuk, pem, untuk memilih Golden Hanoman dan Silver Hanoman, penghargaan tertinggi di Jaff, ada Christy Matheson, eh, dia adalah kurator dan festival director untuk British Film Institute, Sebelumnya dia adalah Creative Director untuk Edinburgh International Film Festival. Kemudian ada Mindy Marahimin, seorang produser asal Indonesia. Lalu ada Park Yong, seorang profesor dan filmmaker juga. Dia sekarang adalah Ketua Korean Film Council atau KOFIC. Dan banyak sekali setelah dari Indonesia yang belajar bersama Park Yong ketika ada di platform Busan. Itu keseluruhan juri. Nah, sekarang kita lanjut ke film. Nah, yang pertama kita akan mengumumkan film opening dan film closing kami. Yang pertama adalah film opening kami adalah autobiom Pamplet uh, dari Asis Bende dari India. Uh, film ini adalah film komedi coming of age. Diputar pertama kali di Berlin International Film Festival. Lalu untuk closing kami memilih 13 Bom di Jakarta dari Angga Dwi Masa Songkok. Ini akan menjadi world premiere untuk film 13 Bom di Jakarta. Lanjut ke layar komunitas. Seperti yang tadi dibilang kita akan ada fokus on Sumatera uh, bekerja sama dengan kenduri serumpun melayu uh, film-filmnya ada batang hari never breaks a promise Hide and seek land shade and sulaiman sleeping sickness sang kolektor muda Wendelia delia lost her camelia quarter kemudian bicycle endless sky lapok sitaralak martial arts suloh dan umadihulu dalam satu kompilasi ini akan ada perwakilan dari masing-masing provinsi. Jadi akan ada enam provinsi. Total ada enam provinsi yang terlibat dalam layar komunitas fokus on Sumatera Island ini. Seperti tadi yang dibilang bahwa kami juga bekerja sama dengan Netflix. Uh, Di mana salah satu sharing session-nya akan membahas juga soal bagaimana penciptaan salah satu film original dari Netflix uh, yang dirilis tahun lalu, akhir tahun lalu yaitu The Big Four untuk pertama untuk mungkin pertama kalinya secara umum The Big Four akan tayang di layar lebar di Indonesia jadi teman-teman yang mau nonton film ini di layar besar mungkin ini kesempatan yang baik untuk bisa menonton Big Four di layar lebar kemudian tahun lalu kami juga merilis inclusive screening uh, di mana tahun lalu ada beberapa teman-teman Tuna Netra yang, non, uh, yang nonton dan terlibat di Javton. Tahun ini kami juga mengikut sertakan teman Tuli untuk bisa ikut dalam inclusive screening dan kami memilih petualangan Asyidina 2 uh, untuk bisa ditonton sama teman-teman, uh, baik teman-teman Netra maupun teman-teman Tuli. Lanjut, satu program baru bernama Layar Anak. Uh, akan ada lima film pendek dan akan diputar di hari Minggu di slot pertama. Filmnya antara lain, Ijo dan Mas. Uh, Meratek, ndokmu dan ndoku, perahu kertas hauyu, dan serda dua apel Satu program baru lagi adalah Jogja Showcase, di mana uh, ini akan menjadi showcasing bagi pembuat film dari Yogyakarta. Akan ada beberapa film, ada empat film pendek. Yang pertama adalah It From Hong Kong dari Ahmad Faisal, kemudian ada Kanaka dari Regina Surbakti, kemudian ada Maramba dari Rian Dani Yuda Pamungkas dan the final round dari Disya Amanda Tia. Kami juga menghadirkan JFA Showcase yaitu film-film pendek dari mahasiswa-mahasiswa JFA, Jogja Film Academy. Akan ada 6 film pendek yaitu Dijual Mobil dan Seisinya, It's in the Air, Memorabilia, Price of Blessing, Prologue and roh Salah satu kolaborator kami tahun ini adalah MyLab Uh, di mana MyLab juga akan menampilkan beberapa film pendek peserta mereka yaitu ada A Man Fumbles, Bold Eagle of All the Birds, On Call Man Woman, dan Prime Time Mother. Kami juga ber berkolaborasi dengan Lumix lewat program Panasonic yang film mereka showcase uh, akan ada lima film. Yang pertama, Arka, Bicycle, Journey to Iftar, Maybe Someday, Another Day But Not Today, yang, sebut, yang sempat diputar di Jakarta beberapa tahun yang lalu, dan Pray Begin. Ada dua retrospeksi tahun ini. Uh, yang pertama adalah retrospeksi untuk Tony Trimarsanto, seorang pegiat dokumenter yang filmnya banyak banget dan sangat diapresiasi di festival internasional karena membicarakan soal kemanusiaan yang ada di Indonesia. Ada tiga film, termasuk salah satu film terbarunya, One Big sumba Family, dua yang lainnya adalah uh, bulu mata atau elapses dan Gemenggus. satu lagi uh, retrospeksi tahun ini adalah Christian Hakim kami menayangkan tiga film beliau di jaf tahun ini yang pertama adalah seputih hatinya semerah bibirnya dari Selamat Raharjo Jarot. kemudian uh, daun di atas bantal dari Gading Nugroho dan Cut Nyadin dari Erst untuk Indonesian film showcase kami akan menayangkan tiga film yang pertama adalah Badrun dan Laundry dari Gari Nugroho. Kemudian Tuhan Izinkan Aku Berdosa dari Hanum Bramantio. Dan Nisan Terukir dari Abdul Gani Rosidin. Uh, ini dari Jember. Lanjut ke Layar Indonesia. Uh, kami bekerjasama dengan Layar Indonesia untuk menjadi tempat pemutaran perdana bagi teman-teman yang kemudian terpilih dalam proyek Layar Indonesia tahun ini. Ada 10 film yang pertama ada Black Passenger, kemudian Once Upon a Night, The Night Seems So Wrong, The Swallowing Sea, dan Yongki First Heartbeat. Lalu ada Spectacle, A Taste of Airwell Food, Arabic Mantra, Dying Echoes of the Sea, dan Yearning Unfilled. Tahun lalu kami juga merilis program baru bernama Emerging. Emerging ini dikhususkan untuk pembuat film yang filmnya belum pernah sama sekali berada di Jav tahun ini kami adakan kembali, ada 10 film yang kami pilih. Yang pertama ada Five Steps to Get Saris Heart dari Adrian Pratama Putra, ada After We Cry dari Fani Atma Wijaya, Passing dari Gisela Levy, Pecel Plus Plus dari M. Farhan Suryo, Science Around Us dari Arif, uh, When People Talking About My P dari Muhammad Dwi Kipiansa, Chorus of the Wounded Birds yang juga masuk dalam nominasi film pendek FFI tahun ini, Am dari Amar Haikal, Garden Amidst the Flame dari Natasha Tonte, Jakab Biasa versus Kuntilanak dari Ajam Good, Red Bloomer dari Fabiola Alamanda Devanya, Nasi Daria Stage dari Wisnu Chandra, dan Waves of Emotions dari Janice Angelica. Lanjut ke special screening, ada beberapa pemutaran khusus uh, di tahun ini yang kami putar. Yang pertama adalah uh, series dari VIEW, that boys versus crazy girls 2 eh uh, disutradarai oleh Wicaksono Wisnu Legowo dan Josephine Winardi. Lalu ada Kejarlah Janji dari Garin Nugroho. Lalu ada satu Ali Wahana dari satu lagu eh uh, karya Lale Ilmanino Rapsodi Fragments of Happiness dari Aco, dan Riangeli. Kemudian kami juga menayangkan pertama kalinya dua episode series Tira dari Zahir Omar seperti yang tadi juga dibilang, kami bekerja sama dengan Doha Film Institute untuk membuat satu program bernama 2023 Qatar Year of Culture Program. Ada dua film panjang yang kami pilih, eh, yang filmnya disupport oleh Doha Film Institute, yaitu pertama City of Wind dari Mongolia, eh, karya karya Gafadulam Puref Ochir, dan satu lagi Insya Allah Boy dari Amjad Al-Rashid dari Yordania. Selain itu kami juga menayangkan film pendek, kompilasi film pendek yang dikemas dalam program bernama Shortcast to Qatar. Ada Enden Then They Burn the Sea, Border, Don't Get Too Comfortable, M. Sahar, Hope, kemudian Mahamel, Olayan, Reflections, dan Sharp. Lanjut ke Asian Perspective Shorts. Uh, tahun ini, kami banyak sekali mendapatkan film pendek yang bagus, jadi uh, slot untuk film pendek dan jumlah untuk film pendek meningkat cukup banyak karena kami memutuskan untuk uh, lebih baik banyak yang diputar ya, di perhelatan jah tahun ini. Dan termasuk juga Asian Perspective Short yang mungkin tahun lalu kompilasinya hanya tiga, sekarang ada empat. Jadi, uh, ini film-filmnya yang pertama ada Mangosteen dari Thailand kemudian ada Charlotte Salat dari BW Purbanegara dari Indonesia, The Best Gift Ever dari Chit How dari Makau kemudian ada The Rootless Bloom dari Rain Michaelson dari Indonesia White End karya Salini Adnani dari India kemudian ada Jongdong uh, karya Joy, Choi Woo Jin dari South Korea kemudian Our WCC Music dari Arif De Budiman uh, Harun dari Indonesia Suli Storyboard dari Anggun Priambodo, kemudian Under One Roof Uh, karya karya Wang dari China, kemudian Life of Dongwu, karya Hobium Park dari Korea Selatan, kemudian My Mother at the Beach, karya Desmond Ong dari Indonesia, Please Hold the Line, karya Tan Ceding dari Malaysia, Where the World, Franky Grow, karya Nirarta Basdiwangkara dari Indonesia, Will You Look at Me, karya Suli Huang dari China, kemudian File, karya Sonia Kahadat dari Iran, Hiki uh, karya Kyung Seo Park dan Da Bin Kim dari South Korea, kemudian Reversal karya Timotius Anggawan Kusno dari Indonesia, The Old Young Crew karya Liam Lopinto dari Jepang, dan Vania on Lima Street karya Bayu Prihantoro Pilemon dari Indonesia. Untuk film panjangnya dalam program Asian Perspective, yang pertama ada And Miles to Go Before I Sleep, karya Sung Lung Sai dari Taiwan, kemudian Home Ground, karya Kwon Aram dari Korea Selatan, La Luna, karya Raihan Halim dari Malaysia, Mahal Kita Bexman, karya Persintalan Intalan dari Filipina, Mariam, karya Badrul Hisam Ismail dari Malaysia, Old Fashion New Life, karya Lam Chan Zhou dari Malaysia, Opium, karya Aman Sahdeva dari India, Pendatang, karya Kenkin dari Malaysia, Kas, Karya Sultan Seitok dari Kazakhstan, kemudian River, karya Junta Yamaguchi dari Jepang, dan kemudian ada juga Sugarland, karya Jopi Arnaldo dari Filipina, kemudian Waiting for the Light to Change, karya lintran dari Vietnam dan Amerika Serikat. Kemudian kami bekerja sama dengan Hong Kong juga untuk membuat Hong Kong film gala presentation. Ada beberapa film panjang yang akan ditayangkan, yang pertama adalah A guilty conscience dari Ang Wailun dari Hong Kong tentu saja, kemudian ada A light never goes out dari Anastasia Sang, fallen angels dari Wong Kar Wai, kemudian in broad daylight dari Lawrence Kahn infernal affairs dari Andrew Lau dan Alan Mack the narrow road dari Lam Sum, dan yang terakhir the way of the dragon dari Bruce Lee. The Way of the Dragon juga akan diputar dalam program baru kami, yang baru dibuat tahun ini, yaitu Nocturnal. Nocturnal merupakan program midnight yang akan berlangsung tanggal 1 Desember. Jadi pastikan teman-teman yang mungkin mau nonton midnight lagi bisa datang ke program Nocturnal. Akan ada kompilasi film pendek yang pertama, yaitu Border, dari main isi dari Korea Selatan, Kemudian Semesta, karya Vincent Thion Hudaya dari Indonesia. Kemudian ada The Detachment dari Le, Lee Daehan dari Korea Selatan dan Trauma Kuntilanak dari Azam Firullah dari Indonesia. Kemudian kami juga menayangkan horor dari Pakistan, In Flames dari Zararkan. Kemudian In My Mother's Skin dari, dari Filipina, dari Kenneth Lim Dagatan. Dan untuk pertama kalinya kami akan menayangkan pemukiman setan dari Charles Gozali eh di program nokturnal. Lanjut satu program khusus yang juga kami buat di tahun ini adalah kami akan menayangkan musik video dan sekaligus performance dari band Efek Rumah Kaca lewat albumnya Rimpang. Akan ada 5 video klip yang akan ditayangkan Bersemi Sekebun yang dibuat oleh Irwan Ahmad, kemudian Pankayavan dan Rimpang dari Dian Tamara. Heroik dari Flux dan manifesto dari George Fox, setelah pemutaran video klip, akan ada penampilan dari efek rumah kaca di dalam bioskop. Jadi, silakan teman-teman yang menyukai efek rumah kaca bisa langsung nanti membeli tiketnya. Lalu, seperti biasa, akan ada program klasik di tahun ini, akan ada dua film Jepang, dan semua film akan dibuka oleh uh, remaster dari salah satu film pendek yang. Cukup penting di Indonesia yaitu Very Slow Breakfast dari Edwin. Uh, sedangkan untuk dua film panjang kami memilih uh, Sutradara Satoshi Sikon untuk diputar di Jaff tahun ini yaitu Paprika dan Perfect Blue. Kemudian kami juga uh, akan menayangkan 4K remaster dari film The Raid karya Gareth Evans yang sebelumnya sempat rilis di guest Jadi ini versi gradingan baru dari The Raid jadi buat teman-teman yang suka great mungkin harus nonton karena ini versi yang benar-benar baru gradingannya. Lanjut ke program Panorama. Uh, ada beberapa film yang muncul di Panorama, yaitu pertama akan ada Indonesian Premier dari 24 jam bersama Gaspar dari Yosep Angginun. Kemudian All Ears dari Liu Jain dari, dari Cina. Kemudian Evil Does Not Exist dari Yusuke Hamaguchi dari Jepang. Fremont tentang Afganis, uh, perempuan Afghanistan di Amerika Serikat dari Babak Jalali, kemudian Monster dari Hirokazu Koreda, Perfect Days dari Wim Wenders, kemudian Ruichi Sakamoto Opus dari Neosora, kemudian Shaida dari Australia, kemudian Sweet Dreams uh, kolaborasi dari Belanda, Swedia dan Indonesia, kemudian ada Terrestrial Versus dari Ali Asgari dan Ali Reza Katami. Kemudian film dari Bhutan, The Monk and the Gun. Dan yang terakhir, uh, The Shadow Tower dari Lu dari dari Cina. Lanjut ke Indonesian Screen Awards. Film-film uh, yang masuk di Indonesian Screen Awards. Yang pertama, Ali Topan dari Tata Sidarta si Rata. Ini juga Indonesian Premier di IJA. Kemudian Jatuh Cinta seperti di film-film dari Yandi Lawrence. Monster dari Rako Priyanto, kemudian ada Sarah dari Ismail Basbet, kemudian ada Sleep Call dari Fajar Nugros, kemudian ada Setan Alas atau The Draft dari Yusron Kuwadi, On mande dari Paul Augusta, dan yang terakhir Woman from Rote Island dari Jeremias Nyamun. Lanjut ke kompetisi film pendek, uh, Light of Asia, yang pertama ada Angels dari Cina, dari Yi Zhenjiang, kemudian Basri dan Salma in a Never Ending Comedy dari Kozi Rizal, ada Happy Land dari Suriah, karya Nur Kair Alanam, Hito dari Filipina, karya Stephen Lopez, Luzonensis Osteoporosis dari Filipina, karya Glenn Barrett, kemudian Amit Story dari Khalid Munzir Aldri dari Indonesia, *Chomp It dari Singapura, karya Mark Chua dan Lam Lishen, First dari Thailand, karya Nopawat Likit Wong, The River That Never Ends dari Filipina karya JT Trinidad, Cross My Heart and Hope to Die dari Filipina karya Sama kemudian Everybody a Love Sometimes dari Myanmar karya Saint Liantun. Is There a Pine on the Mountain dari Chong Yan Liu dari Cina, It Turns Blue dari Iran karya Shadi Karamrodi, kemudian yang terakhir Smoke Gets in Your Eyes dari Singapura karya Alvin Lee. Kemudian kita lanjut ke main competition, yang pertama ada Abang Adik dari Malaysia, karya Lai Jin Ong. Kemudian Dreaming and Dying dari Nelson Yeo, uh, Singapura, Indonesia. Growing Apart dari Long Lin Yun, dari China. Kemudian Inside the Yellow Cocoon Shell dari Pham Thian An, dari Vietnam, Singapura, Perancis, dan Spanyol. Last Shadow at First Light dari Nicole Midori Woodford, uh, Singapura, Jepang, Slovenia, Filipina, dan Indonesia. Monisme dari Ria Rizaldi, Indonesia, dan Qatar. Oasis of Now, Chiachism dari Malaysia, Singapura, dan Prancis, Tiger Stripes dari Amanda Nelu, Malaysia, Taiwan, Singapura, Prancis, Jerman, Belanda, Indonesia, dan Qatar, dan yang terakhir Which Color dari Syarukan Capada dari India. Itu semua program Jaf tahun ini uh, kembali ke OVI. Baik, terima kasih Mas Matius, pemaparan yang luar biasa dari Alexander Matius, laku direktur program JAF, yang telah menjelaskan berbagai kolaborasi, beragam program, ratusan film dari puluhan negara. Dan sebelum kita akan ngobrol lebih lanjut bersama narasumber lainnya, kita akan saksikan terlebih dahulu bersama-sama official trailer JAF 2023. Dan itu dia teman-teman, official trailer JAV 2023 yang secara resmi sudah disounding. Ada total 205 film dari 25 negara dan pastikan sudah bisa kita nikmati mulai tanggal 25 November mendatang. Dan kita akan berlanjut untuk ngobrol. Jadi untuk teman-teman media yang juga memiliki pertanyaan bisa langsung disertakan di kolom chat. Nanti akan kita langsung buka ke sesi tanya jawab. Sebelum masuk sesi tanya jawab, mau menyapa dulu dari layar ada Laura Basuki. Sambil kita ngobrol-ngobrol nih, Mbak Laura. Iya, gimana-gimana? Aduh, happy banget Mbak Laura. Bahkan salah satu film Mbak Laura juga ada ya, Sleep Call tahun ini. Oh, iya. Terus juga kalau flashback beberapa tahun, itu sempat menang juga di JAV. Nah, iya. pertanyaannya nih buat Mbak Laura. Bagaimana sih Mbak Laura akhirnya melihat JAV? Ini sebagai sebuah festival. Um, ya, aku sendiri selalu mengikuti perkembangan JAF dari tahun ke tahun ya, dan aku bisa melihat bahwa JAF ini bukan hanya sekedar acara festival, tapi juga menjadi sebuah ruang atau wadah di mana para pecinta film maupun filmmaker bisa saling berkumpul, bertemu, berkolaborasi, mungkin bisa bertukar pikiran bahkan untuk pengembangan diri dan mencari inspirasi gitu juga menjadi salah satu destinasi yang paling ditunggu-tunggu tiap tahunnya. Jadi aku benar-benar berharap tahun ini Jeff bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, sesuai harapan, dan bisa terus konsisten menjadi identitas sinema Asia gitu. Oke, identitas sinema Asia. Nanti kita akan semarakan pokoknya 25 sampai 2 Desember. Nah, beralih ke Mas Angga yang telah hadir juga bersama kita. Halo Mas Angga. Halo Ovi, Selamat sore. Apa kabar? Selamat sore Mas Angga. Mas Angga, ini tadi dengan pemaparan yang juga sudah disampaikan, selaku sutradara yang salah satu filmnya nanti akan kita saksikan juga di Jav, yaitu adalah 13 Bom di Jakarta. Nah, Mas boleh nih diceritain? Kira-kira seperti apa mas memandang Jav itu sendiri, lalu juga untuk filmnya ini supaya teman-teman media ini makin penasaran dan nanti pada ngumpul di Jav. silakan mas. Ya pertama-tama terima kasih eh, kepada tim Jav sudah memilih 13 Bom di Jakarta, film terbaru dari cinema yang eh, akan menjadi film penutup tentunya. Jadi, kehormatan buat kami sebagai filmmaker untuk bisa uh, menjadi closing film di festival, terutama festival terbesar yang ada di Indonesia, juga JAV Festival yang uh, berpengaruh di Asia, uh, juga melihat bagaimana perjalanan JAV selama ini menjadi epicentrum dari uh, para filmmaker di Indonesia untuk tiap tahun berkumpul bersama para penikmat filmnya dan menjadi film penutup. Uh, di momen seperti ini tentu uh, jadi momen yang spesial buat uh, buat kami dan ya saya tentunya deg degan juga excited bisa nantinya memutar untuk pertama kali uh, film ini film yang uh, apa ya selama karir mungkin ini film terbesar saya gitu ya secara production uh, dan Ya, mudah-mudahan film ini nanti bisa dinikmatin bersama dengan para uh, penikmat film di JAV. Dan mudah-mudahan kalau ada filmmaker-filmmaker di generasi baru yang nantinya nonton, juga bisa menginspirasi bahwa uh, kita di Indonesia mampu untuk uh, bikin film dengan batasan tanpa batasan apapun sebetul sebetulnya. Oke, okay. terima kasih Mas Angga. Dan tentu saja kita yang dari tadi sebenarnya juga belum diketahui oleh teman-teman media ini adalah terkait tiket. Ini kan acara sendiri dari 25 November sampai 2 Desember dan mungkin ini akan dijelaskan langsung oleh Mas Iva ya, Mas. Ya. Silakan seperti apa? Boleh, Mas. Ya, terima kasih uh, sekali Ovi. Ya, jadi dari banyaknya program gitu ya secara uh, selama 8 hari tadi itu sudah menjadi prinsip kami gitu ya prinsip sebuah festival gitu yang paling penting adalah aksesibel gitu yang dan transparasi informasi gitu itu kenapa kita pengen banget gitu ya share program semuanya uh, untuk teman-teman media hari ini dan yang paling penting adalah bagaimana gitu cara cara mengaksesnya nah itu yang uh, kalau tahun-tahun sebelumnya itu kita benar-benar bisa mengakses secara satuan gitu ya istilahnya kemudian kita mulai berpikir gitu di usia 18 tahun ini rasanya memang sudah harus mempunyai komitmen bersama, bukan hanya komitmen organisernya Jav saja, tapi juga industri ini, penonton, pemerintah itu untuk yuk gimana ya cara kita mempunyai ruang itu untuk mendukung Jav gitu. Nah, jadi di tahun ini kita menggagas sebuah platform bernama Sahabat Hanuman gitu ya. Sahabat Hanuman ini Uh, selain tiketing juga merupakan sebuah platform yang untuk mendukung JAV itu sendiri gitu. Nah salah satunya adalah tiketing. Nah ada beberapa cara. Jadi yang cara pertama adalah memang package uh, support di sahabat Hanuman ini. Yang kedua adalah cara mendapatkan tiket satuan per penonton gitu. Nah yang pertama sahabat Hanuman ini kita uh, adalah teman-teman yang memang berkomitmen gitu pengen mendukung pelaksanaannya Jaf gitu mungkin uh, dengan cara mengakses tiket dengan cara merchandise, dan sebagainya kita punya beberapa package gitu dan ini sudah mulai kita uh, salesnya sudah mulai berjalan udah kita mulai jual lima uh, hari yang lalu early bird gitu ya jadi udah ada beberapa yang untuk program early birdnya itu udah sold out dan mulai kemarin kita buka yang harga reguler yang pertama itu support Hanuman Hanuman merupakan ikon kami dari pelaksanaan festival pertama, gitu ya, maskot kami, gitu ya, yang akhirnya kita pakai untuk bagaimana cara mendukung festival ini. Nah, support Hanuman ini adalah buat teman-teman yang, aduh tahun ini aku nggak bisa datang nih ke Jaf, gitu, nggak bisa datang ke JAV, tapi aku gimana ya cara aku bisa dukung JAV? gitu. Nah, support Hanuman ini, gitu, dengan tiga ratus ribu rupiah bisa keklik ke, ke JAV, filmfest.org ke website kami, kemudian di situ dipilih sahabat Hanuman, pilih support Hanuman, dengan 300000 itu akan dapat official merchandise, goodie bag, t-shirt, dan juga newsletter dari kami. Jadi, walaupun tidak bisa ke Jogja, gitu ya tapi bisa nonton online, terus kemudian juga bisa mengakses merchandise-nya, itu sudah sangat mendukung JAV untuk pelaksanaannya. Kemudian kita ada empat paket yang lain yang ini hubungannya sama ticketing. Yang pertama itu adalah uh, basic gitu ya. Basic ini uh, kita bandrol dengan harga 800.000 itu udah akan dapat jaminan pasti dapat semua tiket film. Jadi dengan Rp800.000 masuk ke sahabat Hanuman, akan dapat uh, tiket dan dalam satu hari selama 8, hari itu per hari bisa nonton maksimal 5, eh, 4 film gitu ya empat film dan ada jaminan jadi di sana ada kuota yang membuat eh, para sahabat Hanuman itu udah pasti nggak perlu ngantri ngantrian lagi nggak perlu rebutan lagi itu udah dapat jaminan semua tiket itu itu dengan delapan eh, ratus Ribu. Nah untuk pelajar dengan fasilitas yang sama, kalau kita bisa menunjukkan kartu mahasiswa atau kartu pelajarnya itu ada student Hanuman dengan fasilitas yang sama dapat tiket, dapat newsletter gitu, dapat apa semua aksesnya untuk film sehari empat tadi itu dengan harga enam ratus untuk pelajar gitu. Nah di atasnya itu lagi itu ada advance Hanuman advance ini persis dapat semua tiket plus merchandise gitu. Nah jadi dengan satu juta rupiah itu sudah aman semua tiket selama 8 hari, nyaman, nggak bingung lagi kehabisan tiket, nggak takut lagi kehabisan tiket. Bukan hanya sekedar itu, tapi juga akan uh, kita reward gitu sebagai pendukung uh, JAV ini gitu. Nah itu di advance. Nah itu juga udah kita buka, uh, udah ada beberapa yang laku dan dan banyak gitu ya dengan cepat gitu. Walaupun program sebenarnya belum kita buka. Jadi Seminggu ini kita buka sebenarnya teman-teman yang beli ini belum tahu filmnya apa. Gitu. Nah, itu nanti begitu itu tadi program dirilis itu harapan kami ini mudah-mudahan akan lebih banyak lagi yang mengakses bukan hanya untuk melihat film saja tapi juga untuk mendukung gitu festival ini. Nah, yang terakhir ini kita branding sebagai Royal Hanoman. Royal Hanoman ini enak banget sudah dapat tiket semua nggak kehabisan aman nontonnya tinggal ke Jogja aja udah dapat hotel gitu jadi nggak mikir apa-apa cuma mikir gimana cara ke Jogja udah nonton film dapat hotel persarapannya dan sebagainya pokoknya nggak mikir nggak mikir gitu selama di Jogja gimana gitu nah itu bandrol 8 juta rupiah ini juga udah beberapa udah ada yang terbeli. gitu. Jadi untuk teman-teman yang pelajar, untuk yang tidak bisa ke Jogja, untuk yang benar-benar pengen akses tiketnya saja, atau untuk yang dari luar kota yang pengen ngerem tiba-tiba sampai Jogja dan nggak mikirin tidur di mana, itu ada package-nya. Jadi sudah tidak ada alasan untuk tidak, apa ya, untuk untuk nggak ke Jogja atau nggak ke Jav, hanya karena, aduh ribet nih tiketnya gimana, takut kehabisan, apa segala macam. Nah, ini jawabannya. Jadi dengan ini kami akan sangat berterima kasih sekali karena ini bukan hanya masalah packaging pembelian tiket saja, tapi ini juga tentang bagaimana kita komit gitu untuk mendukung festival ini dalam label Sahabat Hanuman ini gitu. Nah, Sahabat Hanuman ini yang nantinya akan membuat festival ini jaminan gitu bahwa festival ini memang kebutuhan kita bersama dan akan terus gitu berlangsung gitu. Nah, untuk yang, aduh aku uh, bagaimana sih mengaksesnya gitu. Nah itu nanti bisa di ke lebih detailnya ke uh, jav Jogja at Jogja di sosial media di Instagram atau juga uh, atau juga bisa ke website kami gitu. Jadi tinggal buka websitenya Jafdes Film ada kategori sahabat Hanuman masuk ke membeli package apa yang dipilih kemudian membayar udah langsung dapat Auto play untuk bagaimana mengakses film itu seperti itu gitu. Nah jadi ini cara-cara uh, ya untuk mengakses sahabat Hanuman ini untuk mendukung uh, festival kita ini gitu. Nah selanjutnya uh, ini beberapa cara yang lain gitu. Kalau misalnya, wah oh, aku cuma bisa ke Jogja dua hari, cuma bisa nonton uh, tiket gitu satuan gitu, ya kita bisa akses ke Tix Event itu di websitenya, cari aja Tix Event, kemudian bisa langsung pilih filmnya. Tapi ya itu tadi dengan resiko misalnya selama persediaan masih ada gitu, karena eh, yang jelas itu sudah ada beberapa sheet yang sudah pasti dibuku oleh sahabat Hanoman, kemudian oleh teman-teman di Tix Event ini, oleh kalau misalnya hanya sempat ke Jogja dan nonton satu dua film, ini jawabannya di Tix Event eh, dan juga kemudian kita juga pengen banget gitu ya mendukung Uh, industri filmnya gitu. Jadi untuk teman-teman nanti pembuat film atau oleh teman-teman te atau teman-teman media yang sudah punya akreditasi gitu atau teman-teman filmmaker yang punya udah punya akreditasi itu bisa mengakses dengan badge-nya itu. Jadi pastikan selama Jeff badge-nya dipakai terus gitu ya karena dengan badge itu bisa masuk nonton film gitu. Itu bisa punya fasilitas untuk masuk nonton film. Be Jadi begitu selama persediaan masih ada. Jadi kalau mau dapat jaminan pasti ya sudah dapat Hanuman tadi. Kalau mau mendapatkan akses tiketing satuan ya tiks event ini. Gitu. Tapi kalau mau misalnya oke okay deh nanti lihat aja kalau, kalau, misalnya masih ada seat kosong. Nah begitu bumper jav dimulai masih ada katakanlah 20 seat kosong. Nah itu semua yang pakai akreditasi itu bisa masuk dengan gratis gitu. Karena bagaimanapun teman-teman yang punya akreditasi ini kita anggap bagian dari Festival ini gitu untuk satu ekosistem yang bisa juga uh, apa memberikan value gitu pada festival ini gitu ya jadi itu uh, untuk bagaimana cara kita uh, apa ya mengakses gitu mengakses uh, JAV melalui tiketing gitu itu Afri, terima kasih ya terima kasih Mas Iva saya yang di Jakarta nih sudah pasti akan ngambil Royal Hanoman sih ya, Mas ya, karena kita harus total merayakan jam yeah, tahun 2023. Yeah, <laughs> ini sebelum berlanjut ke pertanyaan teman-teman media yang sudah kami kumpulkan, saya tertarik satu lagi supaya tidak terputus dengan Mas Angga. Ini terkait kolaborasi, Mas Angga. Jika tadi di awal sudah dijelaskan banyak program, lalu juga banyak sekali kolaborasi. Salah satunya kolaborasi bersama bioskop online dan juga Visinema yang berpartnership, nah bu, mungkin boleh diceritain dulu nih Mas Angga tentang partnership itu. Ya uh, sebagai sebuah grup uh, kami senang banget bisa uh, terus dari waktu ke waktu meningkatkan partnership dengan uh, Jav tentunya yang tadi saya bilang uh, dia jadi kayak epicentrum tiap tahun di mana para filmmaker dan penikmat dan pencinta film Pencipta film di Indonesia itu berkumpul gitu uh, di, dan di tahun kedua kerjasama ini, uh, Mag Group melalui bioskop online platform uh, pay-per-view uh, menonton film kami itu bekerja sama dengan JAV dengan uh, event pre-JAF roadshow keempat kota dan ini tuh pertama kalinya uh, dilakukan uh, pada JAV tahun ini kami ingin uh, bersama dengan jav memberikan uh, awareness dan juga uh, experience kepada para penikmat film di luar uh, kota Jogja untuk juga bisa berinteraksi secara langsung uh, dengan jav dan uh, mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut dan tahun berikutnya bisa lebih banyak kota yang bisa disinggahi Sementara untuk uh, pada saat uh, festival berlangsung dan setelah festival akan ada screening dan uh, screening yang dikurasi bersama dengan pihak JAP dan bioskop online dari shorts dan dan feature. Sementara di uh, lini lain di Visiona Pictures kami bangga sekali untuk tahun ini bisa uh, dipilih empat film dari produksi kami untuk diputar di Jav dalam uh, segmen yang berbeda-beda, uh, ada On Demand Day, ada 24 Jam Bersama Gaspar, di Panorama, uh, ada Ali topan di uh, Indonesian Screen Award, dan sebagai closing seperti tadi di, uh, sudah disebutkan, ada 13 Buang di Jakarta. Dan uh, JAB tentunya membantu Visinema untuk lebih dekat kepada penonton, uh, pada pecinta film, terutama di momen yang sangat spesial tiap tahunnya. Jadi uh, sekali lagi terima kasih uh, kepada seluruh uh, stakeholder yang ada di JAV uh, atas uh, kepercayaan ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Angga. Jadi teman-teman media di tahun ini ada kolaborasi yang memang terjalin empat film tayang di JAV dari Visinema dan empat kota yang akan disinggahi. Kita akan masuk ke pertanyaan yang telah dikumpulkan dari teman-teman media. Saya akan bacakan tapi dulu ini dari Ami Utari. Dia adalah dari Bios Club ID. Pertanyaannya ditujukan langsung kepada Mas Matius. Seneng banget teman-teman Jeff luar biasa karena di tahun ini ada efek rumah kaca. Tanda serunya banyak ini ya. Dan apakah ini berarti akan membuka peluang untuk musisi lain bisa launching musik video di Jaw? Silakan Mas Matius. Ada uh. side eventnya lagi. Silakan. Ya segala kemungkinan yang terkait dengan audio visual sih pasti bisa ya sebenarnya. biar um, nggak pernah menutup diri untuk mencoba eksperimentasi-eksperimentasi terhadap uh, apapun yang berkaitan dengan audio visual. Jadi kalau misalnya apakah musisi nanti bisa premiere musik video di Jazz, mungkin aja kemungkinannya selalu ada gitu. Um, kriteria khusus nggak ada sih ya sebenarnya. Jadi kayak Um, setiap bentuk music video ataupun dan segala macam kami treatnya sebagai bentuk audio visual yang sama aja sih dengan film mungkin film pendek yang paling dekat gitu uh, jadi terbuka kemungkinannya um, kolaborasi eksperimentasinya jadi kayak ya silah ditonton berikutnya mungkin Iva ada tambahan Ya, ya jadi memang nih. Ya, ya memang sudah jadi komitmen Jeff ya dari awal gitu. Uh, sempat tadi saya sampaikan bahwa yang paling penting dari sebuah festival adalah memang merefleksikan kotanya gitu. Dan menurut saya Kota Jogja memang kota yang tepat juga untuk mempertemukan sinergi uh, antar medium kesenian itu gitu. Sangat dinamis sekali gitu dan dari awal memang kita komit untuk mempresent baik itu uh, teriflek dari program kita gitu. Kita beberapa kali Uh, juga selalu meng, apa, memilih satu official visual artis, gitu ya, untuk merepresentikan tema. terreflek dari juri-juri kita, gitu. Kadang-kadang juri-juri kita itu pernah uh, seperti misalnya ekonomi sebagai juri. Bahkan tahun ini kita ada ukuran pra, prasat, gitu. Itu juga memang bisa dibilang irisannya tidak langsung dengan medium film, gitu. Tapi, uh, dan itulah kenapa jawabannya, saya setuju dengan uh, apa, Mama tadi, gitu, bahwa ya memang sangat memungkinkan dan memang bagaimana caranya ya festival itu memang selalu berbasis pada kurasional gitu ya dan kuota gitu jadi ya benar-benar sesimpel dipropos didaftarkan dan memang kita kurasi aja gitu jadi program-program yang ada di sini itu bukan karena kayak oh ini berbayar ini membayar apa segala macam enggak kita kurasi gitu jadi ketika kita mengapresiasi visi cinema, itu bukan berarti oh berarti kita harus ini enggak memang ikut film, good film. Kita melihat film yang penting, kita present, ya kita harus present gitu. Jadi bukan memang caranya bukan kemudian apa ya lebih ke berapapun yang misalnya akan kita putar pasti hubungannya dengan slot kita dan kita akan akan kurasi gitu. Dan kedepannya mudah-mudahan memang semakin aksesibel gitu. Ya. Baik, terima kasih Mas Iva dan Mas Matius. Saya lanjut, ini pertanyaan juga masih ke Mas Matius, nanti boleh dilengkapi juga, terkait masih ada hubungannya musik dengan film, yaitu pemilihan Sal Priadi sebagai salah satu juri. Itu mengapa? Dan pertanyaan selanjutnya adalah, adanya ide pemutaran Midnight. Ini harapan dari hadir atau lahirnya program baru seperti apa? Silahkan. Ini pertanyaan dari Tania Watchman. Ya, thank you, Tania. Uh, yang pertama, kenapa Sal uh, melihatnya sebagai dia, sebagai sosok seniman, mungkin orang yang pernah bekerja sama, kayak Angga, Laura, Taula, Sal, uh, kepala, isi kepalanya sangat ajaib sebenarnya. Um, dan eksperimentasi dia, dia berani untuk bisa uh, mencoba seni peran itu, kan sesuatu hal yang baru juga buat Sal dan langsung dipercaya oleh beberapa sutradara yang kemudian um, bisa kita katakanlah. Uh, lumayan cukup punya nama gitu ya kayak Edwin, kemudian Yosef Anginon dan uh, Sal juga penonton film sering menikmati audiovisual kemudian dia terjemahkan lagunya ke bentuk-bentuk audiovisual juga jadi rasanya sih uh, menarik ya untuk melihat perspektifnya Sal Priyadi di, di kompetisi film pendek ini gitu itu yang pertama kenapa Sal kalau yang kedua kenapa Midnight uh, sebenarnya Um, karena ini juga sih karena kita mikir bahwa kok midnight menjadi salah satu budaya yang hilang semenjak pandemi kan sebenarnya dengan maraknya juga film berbasis genre belakangan ini kok rasa rasanya dan kita juga nggak punya nggak punya satu wadah khusus yang yang spesifik gitu ya khusus buat genre gitu rasa rasanya kok kita coba aja nih uh, untuk memulai ini dari tahun ini untuk membuat satu program yang dedicated untuk genre sinema gitu, genre film. Dan semoga sih harapannya juga sebenarnya mungkin nanti budaya itu kembali kemudian film genre-nya juga makin kuat karena kita juga bisa melihat film genre dari dari perspektif negara lain, terutama negara Asia. Dan apalagi ya. Dan kita juga kayaknya mencoba untuk melihat juga bahwa festival-festival dunia selalu menempatkan satu uh, program khusus untuk midnight dan film genre di festival mereka gitu jadi uh, kenapa enggak kita coba sekaligus mungkin ya mungkin karena terlalu banyak yang nongkrong di jaff sering malam-malam uh, mewadahi aja sebenarnya yeah. jadi kalau teman-teman yang mungkin oh suka film horror dia uh, introvert tapi nggak mau misalnya lagi ada nongkrong-nongkrong atau -nongkrong, party ya nonton midnight aja gitu itu alasan yang sederhana, tapi benar juga ya. Kita udah rindu banget nih ada midnight, apalagi setelah pandemi COVID-19. Saya lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya. Ini banyak sekali antusiasme dari teman-teman media. Ke Mas Iva, bisa menjawab. Ini pertanyaan dari Adi Prawira, kompas.com. Pertanyaannya yang pertama, terkait program Emerging. Jadi setelah memutarkan karya sutradara-sutradara muda dan berbakat, Adakah aksi kelanjutan dari JAF untuk mendukung karya-karya tersebut atau karya-karya mereka yang terpilih di program Emerging JAF? Dan pertanyaan kedua, boleh sekaligus disampaikan harapan dari tim JAF atas penyelenggaraan JAF tahun ini? Silakan. Ya, eh, terima kasih sekali. Jadi memang eh, sudah jadi komitmen kita bahwa visi kita di 10 tahun kedua ini adalah menjadi sebuah film festival yang dinamis, gitu ya. Artinya dinamis itu bergerak gitu merespons situasinya yang um, yang bertumpu pada tiga pilar utama. Yang pertama adalah bakat-bakat baru, yang kedua adalah uh, akademi, akademi akademik atau akademiion, uh, yang ketiga adalah profesional. Jadi memang kita akan berfokus pada tiga elemen itu, elemen bagaimana kita mendiscover new, new talent gitu ya terus kemudian kita menjadi ruang titik temu juga untuk industrinya gitu jadi teman-teman profesional juga seharusnya punya ruang di Jav dan juga karena kita juga ada di Jogja di kota yang memang syarat juga dengan edukasi bukan hanya urusan menonton atau ini film saja tapi juga mengkaji film itu sendiri dan wacana sinema itu sendiri nah emerging ini adalah bentuk dari vis, memperkuat visi itu gitu nah ini saya setuju sekali dua tahun yang lalu Mamat menginisiasi ini gitu yang setelah kita put, apa ya banyak sekali submission yang memang sangat layak tapi kita merasa harus punya programnya lagi gitu. Nah untuk menjawab itu itu ada dua hal mungkin saya juga sekaligus sharing tentang plan Java ke depannya. Yang pertama kita juga sekarang bukan hanya sekedar showcase tapi nanti juga ada film favorit penonton. Jadi dari beberapa film itu kemudian akan di Pilih oleh penonton menjadi film favorit. Ya, yang kedua sebenarnya ini ada hubungannya dengan apa yang sedang dilakukan saat ini oleh JAV. Gitu. Nah, tadi yang dimention oleh Laura dan Angga, saya juga setuju sekali gitu ya bahwa secara organik JAV itu sudah menjadi hub, sudah menjadi melting potnya gitu dari uh, profesional itu sendiri, industrinya, dan juga bakat-bakat baru. Jadi, kalau misalnya pengen lihat film-film pendek Indonesia dari bakat-bakat mudanya itu di mana sih gitu. Sedangkan dalam setahun ini ya produser, exhibitor, investor dan semuanya ya sibuk pasti sibuk kerja gitu. Tapi hanya dengan 8 hari kita benar-benar bisa ngelihat showcase-nya talent-talent baru di Indonesia. Nah, itu kan jalannya jadi se -se apa se organik sekali. Akhirnya 2 tahun ini kita menginisiasi agar Java mempunyai Event itu mempunyai marketplace, mempunyai hub untuk mempertemukan uh, New Thailand dengan industri ini. Gitu. Jadi, nanti uh, di dua tahun yang lalu kita udah siapin sistemnya. Ini udah jadi, kemudian tahun ini di pelaksanaan tahun ini kita akan FGD dengan industrinya, akan bertemu dengan pelaku-pelaku uh, industri seperti V-cinema dan studio-studio yang lain. Untuk apakah benar ini yang kita butuhkan? Apakah kita membutuhkan ini? Gitu. Nah, ketika ia... Nanti tahun depan kita akan melakukan uh, kita namai sekarang kayak Jeff Market gitu yang memang akan menjadi hub. Ada eksebisi film, ada project market, ada talent market, ada talent day, ada story market gitu yang dalam tiga hari kita akan melihat showcase nya dari Indonesian Cinema Industry gitu. Nah, emerging, saudara-saudara yang ada di emerging itu nanti kita kasih ruang di situ bernama talent day. Jadi dalam satu hari mereka akan punya uh, meja sendiri di situ. Mereka akan dipertemukan dengan pelaku-pelaku industri atau profesional atau produser-produser yang ada di industri ini. Mereka dan itu memang keduanya akan saling membutuhkan gitu. Nah, itu uh, follow up dari uh, follow up dari emerging itu salah satunya adalah plan kita di tahun depan gitu. Jadi itu salah satu komitmen untuk kita mendukung gitu. Nah harapannya memang itu sih di tahun ini memang setelah 18 tahun rasanya kita yang tadinya memulai festival dengan ketidaktahuan ini ya hanya dengan bermodal semangat itu juga semakin belajar belajar akan bagaimana mengelola organisasinya dan juga belajar bagaimana melihat kebutuhan industrinya gitu ya yang akhirnya uh, kita harapannya tahun ini benar-benar semakin rapi organisasinya semakin jelas uh, visinya gitu dan yang paling penting harus ada jaminan konsistensi ini gitu. Konsistensi di mana festival ini harus terus uh, berjalan dan konsisten agar uh, bisa menjadi uh, apa ya ruang untuk memperkuat budaya sinema itu tadi gitu. Baik, terima kasih Mas Iva. Konsistensi yang saya garis bawahi, ya, agar ekosistem perfilman ini juga semakin maju dan bercahaya ke depannya. Terakhir, saya mau bertanya untuk Mbak Laura. Ini pertanyaan terkait Mbak Laura, yang kebetulan filmnya juga tayang di tahun ini. Pastinya Mbak Laura datang dong ke Java. Saya todong dulu ya. Saya menyesuaikan jadwal biar sama Ntar ketemu. Saya mau samain sama Pak Mahendra, Pak Mahendra. Oh Jadi sama-sama kumpul di sana. Balen, kapan-kapan. Nanti boleh di grup WhatsApp ya, Pak ya. Nah, Mbak Laura, mungkin boleh dikasih tahu juga ke teman-teman media apakah sudah ada dari 200 film tadi, ratusan film 205 film tadi, sudah ada film-film yang menjadi wishlist oleh seorang Laura Basuki yang ingin sekali ditonton di Jav banyak banget sih, sebenarnya terutama film-film Indonesia yang belum sempat ditonton atau mungkin belum tayang salah satunya filmnya Mas Angga 13 Bom di Jakarta kemudian Woman from Rote Island saya juga belum nonton Jatuh Cinta seperti di film-film Kemudian kalau yang dari Jepang saya penasaran sekali dengan monster film-film hmm, pendek juga penasaran banget sama pengen nonton efek rumah kaca. Baiklah sudah data ya teman-teman dia nanti mau nonton efek rumah kaca barengan sama Laura juga. Terima kasih, Bu Laura. Dan terakhir satu lagi buat Pak Mahendra tentu tidak lengkap ya karena tadi udah ditodong datang tanggal berapa nih Pak? harus barengan kita ya Pak Mahendra boleh Pak untuk menutup juga uh, acara press conference kita hari ini saya minta closing statement singkat dari Pak Mahendra pasti oh, ya. yang berat-berat saya <laughs> iya dong Pak <laughs> dari gelar aja udah tahu. Kalau <laughs> oh, gak ditanya Pak Mahendra mau nonton apa <laughs> seperti Laura gitu boleh Pak, boleh. nanti lewat <laughs> WhatsApp <laughs> grup aja iya <laughs> iya ya ini luar biasa semoga bersinar seperti temanya gitu Terima kasih sekali lagi Jaf untuk yang amazing ya. Itu ada, apalagi ini ada empat filmnya Mas Angga nih selalu <laughs> yang bamas di seru ya lah Mas Ma, Laura ya. Lebong kayaknya aduh sesuatu kayaknya. Makanya Dab ya, Pak kita harus datang pas closing ya Pak. Oh iya iya. Closing saya pasti datang karena pas waktu juga acara di sana. 25 ternyata udah ke jadwal saya. Jadi udah saya ngikuti Laura aja yang agak di belakang aja. <silence> <silence> jawab sukses ya, semoga lancar dan uh, kayaknya perlu beli Royal ya kayaknya ya. Harus ya aku udah aku, mau udah mau habis nih Pak Royal. Oh, aduh, <silence> jangan gitulah. Oh, ini promosinya tuh beneran ini. <SILENCIO> 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 Baik sukses uh, Mbak Kita selalu dukung. Senang banget pokoknya. Kalau udah datang di apa? dicap itu udah uh, kita kayak lupa uh, segalanya karena di situ seru nongkrong ngobrol dan ini yang sebenarnya kita butuhkan karena tidak sadar itu sharing apa informasinya juga jalan gitu ya pengetahuan saling keakraban itu uh, penting dan Dijaf point the best lah soal inilah gitu terima kasih ya sekali lagi Cap dan kita tunggu film-filmnya semar media harus nonton nih kayaknya jangan hanya ikut jumpa pesnya aja iya betul harus betul datang, bong, ke Jogja gitu biar lihat keseruan pokoknya kalau belum pernah ikut jam pokoknya nyesel banget pokoknya terima betul. kasih terima kasih Pak Mahendra terima kasih Mas Iva Mas Matius Mas Angga dan Mbak Laura seperti remind dari Pak Mahendra teman-teman media ini harus datang dan hadir maka dari itu teman-teman media diundang untuk mengikuti rangkaian acara JAV 18 tahun ini dan untuk pendaftaran akreditasi media bisa langsung menghubungi tim publisi setelah acara berlangsung dan sebagai penutup kita pada press conference dan program rilis re JAV 2023 kita akan melakukan screenshot di layar jadi Pak Mahendra, Mas Siva, Mas Matius, Mas Angga, Mbak Laura kita sama-sama memberikan senyum terbaik ya karena kan kamera udah nyala juga kita akan berikan waktu kepada teman-teman media untuk mengabadikan dalam layar dalam hitungan saya. Oke, teman-teman media, siap tiga, dua, satu. Ya, sekali lagi, tiga, dua, satu. Baik, terima kasih untuk semua media yang hadir. Terima kasih sekali lagi dan tentunya untuk semua sponsor yang telah memberikan dukungan pada acara kali ini. Mari kita ramaikan dan sukseskan Jaf 2023 yang akan berlangsung 25 November sampai 2 Desember 2023. Saya Ovi pamit undur diri. Sampai bertemu di Jaf Yogyakarta. Ya, terima, kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih.